Ini kan tanggal 15 April lu udah tanggal merah nih. Gimana kalau 15 April lagi kita berangkat terus? Setuju gua. Bisa ya. Boleh, boleh. Ya enggak, enggak sih, free gas aja terus. Bisa, 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 bisa. Jadi fix nih ya. Fix tanggal 15. Ya. Oke, oke. Jadi semuanya setuju ya? Setuju, setuju. Setuju. Doulah. Huh? Alas. Apaan nih? Dun, Dun sini Dun. Lihat. Ada apaan, Dam? Nih, 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 lu lihat dah. Wah, berarti acara naik gunung kita gagal dong. Bentar dah, bentar, bentar, bentar. Gua telepon Jian dulu. Atiku lemas aja gile, ai ai. Atiku, oi, mana bang? Oi. Ada miss calling ni apa? Halo Damiko. Halo. Waalaikumsalam Yan. Ada apa Dam? Kayaknya acara kita gagal deh. Hah? Mau gagalin acara? Iya soalnya lagi ada virus COVID-19 nih di Indonesia. Virus apa sih? Wah. Gimana dong? Kita ngumpul aja lah. Iya, yaudah, lu kesini aja dah, sekarang duluan. Oh yaudah ya, nikum. Kenapa dalam rumah? Gimana gitu? Ya udah, kayaknya kita harus gagalin acara gitu. Ntar, si Abi sama si Galih mas? Nah itu dia, si Galih sama Abi nggak bisa datang. Ntar kita kabarin lewat grup aja deh, kalau gitu. Udah, demi menunggu kebijakan pemerintah, kita kerjain aja deh. Masa gagal sih? Pak, gua udah nyiapin segalanya. Terus, lu mau kita semua kena virus juga, Nyet? Ya, nggak juga. Ya gimana lah, gua pengen banget aja lu. Nggak gitu, Don. Kita lebih baik diambilin di rumah lah, tapi ini karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Setuju sih gua, lebih baik di rumah aja, stay safe. Ya udah, fix ya, kita gagalin aja acaranya. Sabar Don, ntar juga kita masih bakal liburan lagi kok, masih banyak tanggal-tanggal berikutnya kalau semuanya udah aman. Fix ya. Stay safe di rumah aja, awas!